Dan karena itulah kemudian memang yang harus dikedepankan dalam pemilu itu kan sesungguhnya adalah program. Saya cuma bicara begini, politik programatis gitu. Orang memilih itu ya jangan karena identitasnya tapi karena programnya gitu. Politik meritokrasi gitu ya. Orang memilih bukan karena latar belakangnya tetapi karena kemampuannya gitu. Saya kira itu yang dibutuhkan dari calon presiden ya, dan menurut saya pilihan harus didasarkan kepada dua variabel itu, variabel program dan variabel meritokrasi atau kompetensi.